Hai, assalamualaikum. What's up everyone? Zulfiqar here. You are watching the FN channel. So guys, sekarang ni kita dah di hujung tahun 2020. Tahun ni berlalu begitu pantas sekali. Macam sekali mata saja kita dah di hujung tahun. Jadi banyaklah benda kita tak dapat nak buat. Kita tak dapat nak buat aktiviti yang kita suka. Kita nak bersama family pun tak dapat. Kita kena quarantine di rumah. Jadi mungkin di kalangan korang yang menonton video ini, korang mungkin ada yang kehilangan kerja, kehilangan pendapatan. Mungkin yang paling menyedihkan sekali, korang kehilangan ahli keluarga disebabkan COVID-19 ini. Jadi walaupun kita sama-sama doa, insyaAllah pada tahun depan ini kita dapat lawan COVID-19 ini. InsyaAllah tahun depan ialah tahun lebih baik untuk tahun kita bangkit semula. Jadi guys, sama-sama kita bangkit, kita jaga kita. Jadi guys, untuk video kali ini saya nak unbox smartwatch yang terbaru. Ini ialah Apple Coffee Watch. Jadi kalau korang follow channel saya sepanjang tahun ni, memang banyak saya dah unbox smartwatch yang majoritinya ialah Apple Watch Coffee. Jadi untuk menutup tirai tahun 2020 ni, saya ada satu lagi smartwatch Apple Coffee yang diberi nama HW22 smartwatch. Jadi untuk yang model ni, ia ambil pada Series 6, saya tulis sini ya, Series 6. Jadi apapun, kita unbox HW22 smartwatch ni dan saya akan go through satu persatu dari segi dia punya spesifikasi, dia punya features, performance dan seterusnya user experience ketika menggunakan smartwatch ni. Jadi guys, let's unbox HW22 smartwatch. So okay guys, ini dia boxing untuk HW22 smartwatch. So di depan kita ada dia punya smartwatch ini dengan 5 jenis watch face. Ini dikatakan sebenarnya ini pre-install punya watch face. Dan saya sudah maklum yang smartwatch ni boleh custom dia punya watch face, letak gambar kita pun boleh melalui app dia. Dan kalau tengok di sebelah kiri kanan smartwatch ni, ini adalah warna, kita ada warna, yang saya warna ni warna hitam. Kita ada sini Series 6 Space Aluminium Case 44mm. Jadi tengok di belakang ada dia punya spesifikasi untuk smartwatch ni. Smartwatch package size, ni size kotak. Kotak kan ni? Ha, ni size kotak. Ini dia ni berat dia 210 gram. Bluetooth 5.2, okay, not bad. Chip dan GPU dia HS6621/HR chip SC7630. Tak pernah dengar. Display dia sebesar 1.75 inci display, boleh tahan. Dengan dimensi dia 320x385 TFT LCD display. Ini LCD display. Bluetooth support Android 5.0 ke atas. Apa ni? Nani? IQS 10 Plus iOS lah. Ni iOS. Aduh, siapa QAQC untuk produk ni? Teruk no ni. IQS ini OS baru ke? Battery capacity 200mAh, waterproof IP67. App dia menggunakan Redfit Pro. Ini dah selalu app yang saya selalu encountered dengan jenis dengan smartwatch Apple Coffee ni. Kebanyakan yang menggunakan Redfit Pro. Jom mari kita unbox smartwatch ni. Okay, Mak, apa ni? Aduh, siapa QAQC ni? Pernah tengok ni? Smart Watch shape. Aduh, come on. Taulah kopi, janganlah nampak sangat dia punya cikai ni tu. Okay, ni kat sini dia punya gambar dia. Ada warna hitam, warna rose gold. Ini di tengah ni dia punya smartwatch. Kita buka yang ni. Okay, ini terdapat dia punya smartwatch ini. So kita dah akan dapat user manual di sini. So jangan risau, ada dalam bahasa Inggeris. Kalau korang tak faham, ini bahasanya. Yang sini dia disediakan dalam bahasa Inggeris juga. Ini dia punya charging cable dengan jenis docking. Dia clip saja, bukanlah kebiasaannya yang kita selalu nampak. Ada yang jenis magnet, ada jenis speed itu. Yang sini jenis clip ke belakang. Jadi kita tengok smartwatch dia sendiri. Keluarkan. So kita buka plastik dia ni. Ya. Yeah. Okay.
So design memang sama dengan model sebelum ni, tapi tak apa, kita go through juga. Zoom sikit. So dia punya build quality dia okey. Tak terasa sangat dia punya cikai dia. Walaupun kalau kita ketuk, saya ketuk di belakang ni macam rasa kosong juga. So kita tengok di sebelah kanan ada dia punya crown button dia ni. Boleh, dan dia punya roll crown ni berfungsi. Ini dia punya microphone. Ini, oh ni. Ni fake ni. Ni tak boleh tekan ni untuk just for gimmick saja. Sebelah kiri jam, di sebelah kiri jam ada dia punya speaker. So, di sebelah belakang jam ada dia punya hard drive sensor di tengah. Saya tak pasti sama ada ini pun sensor ke apa. Saya rasa ni just cuma gimmick saja. Sensornya ada di tengah satu saja. Ini macam lampu saja. Ini dia punya charging pin nak charge. So kalau tengok di sini dia punya size tali dia 42mm. Dia tulis sini besar. So kita boleh tarik keluar tali punya strap dia ni. So saya rasa ni boleh pakai size 42-44mm. Jadi kalau korang pernah tengok saya punya satu video HW12 smartwatch unboxing, korang boleh check di channel saya tu. Cuma perbezaannya yang HW12 smartwatch tu size 38mm, memang kecil. Ini nak kata upgrade version, saya letak ini more kepada variation size. Ni yang size lebih besar sedikit. Yang HW12 smartwatch tu size kecil 38mm, ini 44mm. Bezanya di situ. So far saya rasa dari segi design dia sama je lah. Saya tengok ni memang sama. So guys, mari kita on smartwatch ni. Okay. Oh, macam biasa dia punya bunyi dia tu. Dial dia punya roll crown dia ni berfungsi. So first kita nampak dia punya watch face dia. Ni jenis yang animation. Oh nampak. Animation dia bergerak dengan smooth. Dan kalau compare dengan ada a few Apple Watch copy yang sebelum ni, dia punya animation dia memang nampak sangat dia punya lag dia tu. Ini memang nampak smooth lah. Not bad lah. Kalau kita scroll daripada atas ke bawah, kita akan pergi dia punya menu bar dia. So sini ada kita nak connect. First icon ni lah dia punya connect Bluetooth dengan kita punya smartphone. Ini turn on always on mode. Ni kalau ini kita akan jam kita smartwatch kita ni akan sentiasa on di display. So keep that in mind yang bila kita turn on ni, bateri dia akan makan lebih kuat. Seharian rasa dah habis lah kalau itu. Kita off. Ini lock screen. Ini for 3 second lah. Dia dah unlock. Ada lock screen di situ. Ini power button. Ini ke setting. Kita tengok tadi. Ini flashlight saja yang belah atas. Kalau kita swipe pada bawah ke atas, notification center. Kalau ada kita set up jenis WhatsApp ke Facebook ke messages yang masuk sini, kita boleh tengok semua kat sini. Kalau kita swipe pada kiri ke kanan, kita akan pergi ke dia punya half menu bar. Ini dia akan tunjuk a few information. Kalau kita swipe pada kanan ke kiri, ini dia punya heart rate monitor. Tengok ni sekarang dia berkelip satu. Ini saya cakap tadi dia hanya lampu LED biasa saja. Kita swipe lagi, ini data. Kita ke bawah lagi, kita boleh tengok lagi. Ini weather, kena connect dulu. Dan kita boleh add another component. Kita boleh letak music ke. Ini ada apa, SPO, oxygen level. Ini apa lagi? Ada 5 lah, kita ada 5 pilihan lah kita boleh letak. So mari kita tengok watch face yang lain. Tekan ni few second. Okay, ni yang pertama. Ni yang kedua. Ni yang ketiga. Yang keempat. So ni watch face yang terakhir. So yang ni kita boleh custom watch face kita dekat app. So mari kita tengok pula dia punya menu dia. Kalau nak pergi menu, kita kena tekan power button di sini. Dia punya crown dia ni. Tu dia nampak. So kalau kita sini pun kita boleh control. Nak kecilkan ke, nak besarkan ke. Ni paling besar boleh pergi. Ni paling kecil boleh pergi. Nampak tu. Somehow dia punya OS
dengan bantuan dia punya ada GPU dia dengan chipset dia, membuatkan smartwatch ni dapat perform dengan smooth tanpa ada rasa lagging. Sebab satu smartwatch memang dapat lag gila. Ni pula bagi saya ni memang dah okay, memang sangat smooth bila comparekan dengan yang original punya. Lebih kurang macam ni lah performa dia. Dia punya smooth dia tu. Kita pergi satu persatu dia punya icon dia ni. Ini stopwatch. Ini dia punya heart rate monitor. Ini outdoor running, ada outdoor cycling, open water. Biar betul open water. Smartwatch ni bukan ada IP67 je rating ya. Saya pun tak pasti kalau orang boleh guna ke tak open water ni yang untuk swimming ni. Ni ada sit up, ada on foot, mountaineering, climbing, mountain climbing, dan ada sport. Tak tahu ni ada sport. So, segi outdoor, ini yang tadi tu outdoor ni. Ini indoor activity, ada indoor running, indoor cycling, swimming pool, sit up, push up, free movement ataupun free training. Saya tak pasti sama ada swimming pool ni boleh guna ke tak, sebab dia punya kata pada spek di kotak dia, dia kata ada IP67 saja. Jadi saya tak rasa smartwatch ni boleh pergi untuk buat swimming. So next kita pergi ialah breathe. Ini dah banyak dah smartwatch ada. Dia bantu kita untuk ambil nafas, bertenang. Dia bantulah inhale to exhale, macam tu lah. Ini blood pressure. Ini reboot device. Ini nak connect dengan smartwatch. Ini notification center. Ini apa ni, map. Ini power button. Nak turn off. Ini pressure. Ini do not disturb mode. Ini brightness duration. Ni brightness controller, boleh dimkan sikit. Lagi. Ini battery reset. Ni volume controller. Ini dia punya countdown. Lagi, ini calculator pun ada. Ni SOS, kena connect dengan kita punya smartphone. Ada apa ni, shake to take picture. Boleh ambil gambar, nak guna ni sebagai remote pun boleh. Ini apa ni, sleep monitor, oxygen level. Ini tadi data, kita punya daily activity. Ini nak calling, smartwatch pun biasa boleh buat calling. Ini calculator dia. Lagi tadi ni phone setting, dial mute, dial vibration, call vibration. Tadi pressure juga. Information sama juga ni. Ada music controller. Ada weather sini. Dia yang last kali kita tengok, setting dia. Ada setting, ada setup dimming, brightness screen duration, screen off time berapa second, phone setting. Ini race to wake. Kita flip tangan kita untuk dia apa, auto on. Nak tengok apa, nak tengok waktu. Nak disturb mode. Sound vibration ni ada luar tadi. Ni language setting. Connect to mobile phone. Password boleh letak. About tadi, about device. Oh, dia nak atas balik lepas tu. About device. Reboot, factory reset dengan shutdown. So basically itu saja untuk smartwatch ni. Fungsi dia semua lebih kurang sama sajalah macam dengan HW12 smartwatch. Kalau korang belum tengok smartwatch tu, kau boleh tengok di channel saya. Okay guys, sekarang ni saya nak connectkan smartwatch ni dengan saya punya smartphone. Jadi dia menggunakan WaveFit Pro app. Saya dah memang dah ada app ni sebelum ni. Connect ke device. Saya akan terus keluar HW22 smartwatch. Kita pairing saja. Ada. Alright. So kat sini ada dia punya watch face market.
adalah 15 watch face kat market. Kita ambil yang ni lah. Tengok try dulu, boleh tak? Pun tak boleh juga, saya pun tak tahu kenapa benda ni. App dia ni ada masalah apa. Kita try custom pula. Installation. Kita nak update. Okay guys, ini dia channel rupa bentuk bila kita dah custom. So kau nampak lah besar mana dia punya ni, screen size dia. Dia taklah, dia bukanlah full screen. Dia still a very small chin. So, tapi screen ni consider besar jugalah. Tapi dalam app ni pun korang still boleh tambah gambar lain. So, kata gambar yang lain kau boleh pilih. Macam ni memang dah saya dah pernah try gambar ni. Ni kita boleh set up lah dia punya font numbering tu nak letak macam mana. Position dia letak di atas ke, tengah ke, di bawah ke, kepada ni. Cuma saya tak faham kenapa dia punya watch face market dia ni, saya nak install tapi dia tak boleh install. Saya pun tak tahu kenapa. Ni boleh pula download ni. Ada yang watch face boleh, ada yang tak boleh. Saya rasa satu sebab yang punca ialah dia ada bug di dia punya app ni. So inilah bentuknya. So okay guys, kita tengok macam mana smartwatch di tangan saya. Okay, not bad. Dia punya wrist to wake punya responsive, sangat responsive. Agak responsive dia punya wrist to wake dia. Kita test heart rate dia. Rate monitor sikit. 64 beats per minute. Saya akan comparekan heart rate monitor dia dengan Xiaomi Mi Watch Lite ni yang currently saya tengah guna. Okay, 64 63. Somehow okay, dia punya heart rate monitor dia perform lebih kurang sama. Okay, heart rate monitor dia not bad. So okay guys, saya rasa itu saja untuk video ni. Jadi apa pendapat korang tentang smartwatch ni? Saya pun nak tahu apa pendapat korang tentang smartwatch ni. Ianya satu pembaziran ke ataupun berbaloi ke nak angkat Apple Watch copy HW22 smartwatch ni. Apa-apa kalau korang minat, saya akan sertakan link di description. Alright guys, so that is all for this video. I hope you guys enjoyed it. And if you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That will be much appreciated. And I'll see you guys in the next video.